Viral satpam kampus 3 jam duduk jadi model lukisan mahasiswa, hasilnya bikin takjub. Tengah ramai momen saat sejumlah mahasiswa sedang fokus menggambar objek di depannya, yakni seorang satpam. Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media, salah satunya akun Instagram @folksheet pada Jumat, 24 Mei 2024. Ketika mahasiswa ISI Surakarta fokus disuruh gambar bapak security, sudut pandangnya beda-beda, tulis keterangan pada unggahan. Pada video, nampak perekam video menyorot momen saat seorang pria diduga satpam kampus sedang duduk di sebuah kursi. Pria berseragam lengkap tersebut nampak duduk diam tak bergerak di hadapan sejumlah mahasiswa di sebuah kelas. Ternyata, satpam tersebut sedang menjadi model gambar bagi para mahasiswa di depannya. Terlihat jika para mahasiswa yang disebutkan dari Institut Seni Indonesia Surakarta itu tengah fokus menggambar objek satpam tersebut. Kelas gambar manusia, seni murni ISI Surakarta, tulis keterangan pada unggahan. Nampak pada video, jika satpam tersebut digambar dengan bermacam-macam sudut pandang. Usai ditelusuri, unggahan pertama kali dibagikan oleh akun TikTok @ciasyam2 pada Kamis, 23 Mei 2024. Video yang berdurasi 59 detik ini pun kini ramai ditanggapi oleh warganet. Disebutkan pada salah satu komentar akun tersebut, jika satpam itu duduk diam tak bergerak di kursi selama 3 jam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.